Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nito Rosis, sang rocker gagal, sang rocker misteri. Salam santun saya. Tadi itu saya lagi manjat pohon bos. Setelah saya lihat, sepertinya ini adalah jenis pohon buah merah. Saya lihat banyak buahnya di atas, jadi saya mencoba untuk mengambilnya beberapa biji. Ini dia. Buah merah ini biasa digunakan oleh banyak pemancing untuk mengincar jenis ikan tawes. Dulu saya pernah mengatakan kepada kalian semua bahwa saya tahu tempat di mana jenis batu unik, batu berharga itu banyak bersembunyi. Jadi pada episode kali ini kita sedang berada di sebuah kawasan yang banyak orang bilang di sini adalah kawasan terlarang atau hutan terlarang. Nah, mau tahu bagaimana jenis batu-batu yang ada di sini? Ikuti perjalanan saya. Di sini telah terjadi banjir yang sangat besar sehingga saat surut meninggalkan banyak lumpur yang menutupi batu-batu yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa lah bos, kita tetap lanjutkan misi kita untuk mencari batu-batu berharga di sini. Kita gunakan insting saja. Ini sepertinya jenis batu kaca, batu tembus. Kita akan mencoba untuk membawanya ke air. Nah, ini adalah hiburan kita yang pertama. Kita akan tumpuk di sini semuanya. Oke, kita lanjut lagi perburuan kita. Sepertinya ini adalah sejenis batu virus bos. Warnanya sangat beragam. Ini ada warna hijau, merah, coklat, putih, biru, dan kuning. Oke, kita letakkan lagi di sana ya. Kita sudah temukan dua jenis batu berbeda. Memang di sini bos, padangnya batu berharga. Surganya batu berharga. Sekarang saya akan mencoba untuk mencari yang ada di sekitar pinggiran sungai ini. Mari kita ke sana, bos.
Oke, kita simpan lagi di sana ya. Ini bos, saya dapat yang sangat berukuran besar. Nih, warnanya sangat beragam juga, putih, hijau, kuning, merah, coklat. Sini surganya batu, berharga bos, luar biasa. Gak nyangka bos, di sini juga terdapat jenis batu sisik naga. Ini adalah bongkahan batu sisik naga yang ada di sungai. Mungkin ini terlempar di sini karena terjadi banjir besar, pertemuan antara sungai Matamu, sungai Matahari dengan sungai Sadang yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini asalnya dari tembusan sungai Mata Allah, sedangkan saya menemukan ini di sungai Sadang. Ya, ini sepatu. Oke, kita simpan lagi di sana. Ini sepertinya turun hujan, bos. Dan ini satu lagi, teratai sungai, teratai kembang. Oke, kita simpan di sana.
Oke, bos, sampai di sini dulu petualangan saya pada episode kali ini. Sungguh besar ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maha kaya negeri kita ini. Bersahabat dengan alam berarti kita turut menjaga kelestarian alam. Itu sangat penting, bos, agar generasi setelah kita akan bisa menikmati dan masih bisa melihat kekayaan yang ada di negeri kita ini. Saya tidak akan membanyak pulang, bos, karena saya ingin tetap menjaga kelestarian alam dan agar generasi-generasi berikutnya bisa juga melihat dan menikmati apa yang sebenarnya ada di negeri kita tercinta ini. Salam santun saya, sang rocker gagal, rocker misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.